Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Adi di channel Adi Doang. Yeay. Halo semuanya, ini dia aku udah megang Mystery Box. Mystery Box ini aku beli harga 40.000 di Shopee ya teman-teman. 40.000 itu udah sama ongkir, cuma kalau Mystery Boxnya aja itu sekitar 35.000. Dan kita lihat isinya, apakah kita bakalan rugi atau kita bakalan untung. Oke, kita lihat aja teman-teman. Sebelum aku buka mystery box ini, aku mohon kalian buat tekan tombol like, tekan tombol like ya teman-teman, dan jangan lupa buat di subscribe channel ini. Di subscribe aja, di subscribe biar aku bakalan bikin konten mystery box lagi. Dan jangan lupa kalau yang pengen aku buka mystery box lagi part 2, silahkan komen ya teman-teman. Nah, ini dia mystery boxnya. Oke, langsung aja kita buka ya teman-teman. Kita buka mystery boxnya. Kita isinya apa? Kita buka. Bahaya ya kalau main kata ini. Kita buka. Ini kemasannya bagus banget loh. Ada bubble wrap. Ya, tebel banget. Dan itu dia teman-teman. Wah, dilapis kertas lagi teman-teman. Ini dia. Wow, mystery box seharga 35.000. Apakah worth it untuk dibeli atau? Nah, ini dia teman-teman. Nah, kalian lihat, terus banyak banget bubble-nya ya. Nah, ini dia mystery boxnya. Oke, langsung aja kita buka ya teman-teman. Isinya ada apa aja? Isinya ada sekitar ini dia isinya. Aduh, copot mic-nya. Aku copot teman-teman. Ini dia mystery box-nya. Kita lihat isinya teman-teman. Oke, kita dapat apa aja dari mystery box? Kita buka aja teman-teman mystery box. Ini dia mystery box. Oke, langsung aja kita buka yang pertama ya teman-teman. Kita dapat, tara, apa ini? Kordel ini sampo apa? Atau sampo? Bubble wrap namanya ya. Dan bubble wrap. Oh, kita dapat hand sanitizer. Wah, lumayan lagi pandemi begini kita dapat hand sanitizer teman-teman. Ini dia teman-teman. Nih, kita dapat hand sanitizer. Oh, mereknya ya. Oke, kita pakai dulu biar tangan kita bebas dari virus corona teman-teman. Oke, wanginya enak. Ini yang kita taruh di sini. Kita buka yang kedua. Ada apa ini nih ya teman-teman? Dia bungkusnya bubble wrap gini teman-teman. Wah, ini yang gede teman-teman. Yang gede nanti aja ya, kita taruh sini dulu. Kita buka yang ini teman-teman. Ini oh, apa ya, dia bentuknya kayak bantal begitu. Kita langsung aja kita buka. Ini isinya, oh, kopi. Kita dapat kopi teman-teman. Ini dia nih. Aduh, bisa. Kita dapat kopi kapal api. Hore, ini dia. Dapat 3 bungkus kopi kapal api, kopi susu ya. Buat kalian yang suka ngopi, ini cocok. Kopi susu kapal api. Oke, kita taruh sini. Kita buka lagi yang berat sih.
berat dan pastinya ada bubble wrapnya ya. Wah, toko ini keren banget teman-teman. Pengemasannya aman, jadi kalian jangan takut buat kalau barangnya atau mystery boxnya rusak di jalan ya teman-teman. Ada kardusnya lagi tuh. Wah, keras susah teman-teman. Ini sabun teman-teman, sudah kelihatan tuh sabun ternyata. Iya nih teman-teman, lihat kita dapat sabun merek apa ini, Lifebuoy teman-teman, sabun merek Lifebuoy. Iya, kita dapat sabun Lifebuoy. Oke, kosong ya, kita buang. Lumayan buat mandi nanti pagi. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Oh, ini terakhir. Kosong ya. Udah kosong. Oke, kita lanjut. Yang terakhir. Ini dia. Ini dia teman-teman. Kita buka aja mystery box. Yang terakhir sih ada yang gede belum kita buka. Ini dia teman-teman. Ini dia. Suaranya. Nikmatnya. Ini dia. Kita buka. Dapat. Oh, sabun lagi teman-teman. Kita dapat sabun lagi dan yang ini mereknya Nuvo. Wah, banyak dia. Oh, nempel. Ini dia teman-teman, kita dapat Nuvo. Sabun Nuvo, dan kalau ini kita dapat sabun lagi. Jadi kita dapat 4 sabun teman-teman. Wah, lumayan. Ini jadi kita semangat buat mandi. Ayo kalian yang jarang mandi, komen di bawah. Nanti aku kasih sabun ini biar kalian rajin mandi ya. Ini dia yang terakhir. Ini mystery box yang terakhir. Kotaknya sih keren, lumayan gede gitu. Apa di sini juga? Wah, isinya apa teman-teman? Aku gak usah pakai lama, langsung aja kita buka ya isinya. Ini dia mystery box yang terakhir. Apa ini? Wow, kosong ya. Kita dapat spidol. Kita dapat spidol teman-teman. Tuh, lumayan kita buat gambar-gambar atau mewarnain buku ya teman-teman. Kita dapat spidol warna-warni merek Snowman. Ini sekitar 10.000 kali ya. Aku kurang tahu juga sih. Kita yang terakhir ini dapat spidol. Oke, kita semua jadi dapat spidol, sabun lagi, kopi, sama hand sanitizer. Ini dia teman-teman, kita dapat barang ini dari mystery box. Oke teman-teman, videonya sampai di sini aja. Yang pengen buka mystery box part 2 nya silahkan komen ya, komen di bawah, dan jangan lupa buat subscribe channel aku, dan jangan lupa buat tekan tombol like nya dan jangan lupa aktifin loncengnya biar nanti kalau aku unboxing mystery box yang kedua, aku bakalan gimana, kalian nggak bakalan ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, see you di next video teman-teman. Dadah.